Good hit. Oh! The love you can see in the faces from the people makes you proud. I never felt how is it at the moment. The most beautiful time is now. Granit Xhaka punya segalanya. Ia terkenal, punya banyak harta yang sanggup menaikkan harkat dan martabat keluarganya. Memiliki pasangan secantik Leonita. Punya anak-anak lucu lagi menggemaskan. Namun kehidupan yang kata banyak orang enak dan idaman itu ternyata tak membuatnya nyaman. Dengan melakoni kehidupan sebagai pesepak bola, Granit Xhaka mesti menghadapi ujian berat dan bertubi-tubi. Hingga pada suatu titik, ia bahkan merasa kehidupan sebelum menjadi pesepak bola terkenal, jauh lebih baik dari kehidupannya sekarang. It's my challenge, me against me. Tahun 1986 di Yugoslavia, seorang pemuda usia kira-kira 21 tahun bertemu dengan perempuan yang teramat sangat ia cintai. Ia memutuskan untuk bertunangan dengan perempuan itu. Namun si pemuda ini tak berapa lama justru dipenjara. Duduk perkaranya karena ia melakukan demonstrasi membela kemerdekaan Kosovo. Ia ditahan, sedang tunangannya tak mengetahui kapan pemuda itu keluar dari penjara. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sang perempuan menunggu si pemuda bagaikan pungguk merindukan bulan. 6 bulan kemudian si pemuda dibebaskan, keduanya pun akhirnya menikah dan meninggalkan negaranya untuk pergi ke Swiss. Ya, sepasang kekasih dalam cerita ini adalah orang tua Granit Xhaka. Si pemuda adalah ayah Xhaka, Ragib Xhaka. Dia seorang Kosovo yang selalu menentang pemerintahan komunis Yugoslavia. Sementara si kekasihnya adalah ibu dari Granit Xhaka, namanya Elmazi Xhaka. Absolutely right. My parents they came from Kosovo before the war to Switzerland. Without nothing, without minus of the money, for example, they was sleeping in one house, in a friend's house, for maybe 3, 4, 5, 6 months. Orang tua Xhaka memilih pergi ke Swiss untuk memulai kehidupan baru. Tahun 1990 keduanya bermigrasi ke Swiss. Setahun kemudian kakak Xhaka, Taulan, lahir di Basel. 18 bulan berselang, pesepak bola yang dikenal dengan nama Granit Xhaka menyusul dilahirkan. Granit Xhaka lahir pada 27 September 1992. Walaupun lahir di Swiss, kelak Xhaka tidak akan melupakan Albania dan Kosovo, garis keturunan ayah dan ibunya. Granit Xhaka memulai masa kecilnya di kota Basel, Swiss, sekitar 1 jam perjalanan dari Zurich, ibu kota Swiss. Kamu tahu, kota Basel memiliki klub sepak bola masyur bernama FC Basel. Klub ini pernah dihuni para pemain hebat, 2 di antaranya Mohamed Salah dan Ian Sommer. Kakak Granit Xhaka, Tolan Xhaka, juga masih membela klub ini. Kakak Xhaka, Tolan, memiliki bakat bermain bola yang hebat sejak kecil. Berbeda dengan Granit Xhaka yang selalu diselimuti rasa minder dalam dadanya. Ia bukan pesepak bola yang penuh kepercayaan diri sebagaimana sekarang. Justru sebaliknya, Xhaka merasa tak pantas menjamah sepak bola. Saat usianya 14 tahun, Xhaka berkaca. Melihat dirinya sendiri, ia merasa tubuhnya terlalu kurus dan kecil. Para pelatih tim-tim sepak bola tak memperhitungkan keberadaannya. Dan itu benar sekali, di usia yang hampir sama, karir Tolan justru lebih cepat melesat. Padahal baik Granit Xhaka maupun Tolan Xhaka masuk di akademi di usia yang hampir sama. Xhaka berusia 5 tahun, sedangkan sang kakak berumur 6 tahun.
Keduanya menggali minat dan kecintaan terhadap sepak bola di waktu yang sama. Orang tua Saka bersaudara memasukkan anak-anaknya ke Akademi Concordia Basel. Kebetulan klub ini disebut pabrik pemain. Concordia Basel sering menyalurkan bakat-bakatnya ke FC Basel. Keduanya menapaki karir bersama di klub ini. Kedua anak mantan tahanan politik itu berlatih tak kenal lelah. Dengan cepat keduanya dikirim ke tim muda FC Basel. Namun Tolan menapaki jalan yang lebih mulus. Sementara Granit, sang adik, harus menemui fakta yang menyesakkan dada. Selain diejek karena posturnya yang pendek dan kurus, Saka sudah harus bergulat dengan cedera. Ketika itu usianya 15 tahun, Saka mendapati ligamen krusiat anterior atau ACL-nya pecah. Padahal Saka melihat adanya secuil kesempatan untuk memperkuat tim utama FC Basel. Cedera ACL untuk sementara mengubur mimpinya untuk bermain di hadapan pendukung yang memadati Stadion St. Jacob Park, markasnya FC Basel. 8 bulan Saka tidak bermain sepak bola, setelah cederanya sembuh ia kembali ke lapangan. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia takut, khawatir, cemas kalau-kalau cederanya kambuh lagi. Ketakutannya itu kelihatan di lapangan, Saka ragu-ragu dalam bermain bola. Ia bahkan tak berani lagi melakukan tackle. Tidak hanya itu, Saka juga sudah menyiapkan diri untuk magang di sebuah kantor. Menjalani kehidupan normal, bukan sebagai pesepak bola. Pulih dari cedera, penampilannya bersama tim muda FC Basel memalukan. Sungguh-sungguh memalukan sampai-sampai suara sumbang yang menghinanya bermunculan. Memalukan, kenapa kamu masih bermain? Demikian kata mereka yang tak menyukai Granit Saka. Namun Saka tak melepas sepatunya, tak menanggalkan seragamnya dan tak membiarkan cacian dan bekas cedera merontokkan harapannya. Kesempatannya adalah 50-50. Mau terus bermain, melakukan semuanya, atau menyerah, pikirnya waktu itu. Saka memilih terus bermain, melakukan segalanya yang dapat ia lakukan. Anak muda yang satu ini terus menempa dirinya. Tak hanya berlatih fisik, Saka juga terus memompa mentalnya. Ia pun akhirnya melewati masa-masa rehabilitasi dan menemukan kembali kebugarannya. Setelah menjumpai lagi kebugarannya, tiba-tiba Saka merasa lebih percaya diri. Barangkali karena usahanya selama ini menemui hasil. Bukan tanpa alasan Saka mengabaikan ocehan tetangga dan terus menendang bola. Ia bagaimanapun ingin masuk ke timnas Swiss U17 biar bisa tampil di Piala Dunia U17. Dengan waktu yang relatif singkat dari pemulihannya, Saka bergabung ke timnas Swiss U17 dan berangkat ke Nigeria untuk Piala Dunia U17. Namun sebenarnya Saka tidak dipanggil timnas Swiss U17 untuk melakoni Piala Dunia U17. Itu bisa dipahami karena Saka belum lama pulih dari cedera. Meski sudah menemukan kembali kebugarannya, tetapi membawa Saka ke Nigeria bukan sepenuhnya keputusan bijak. Namun, Saka beruntung, salah satu rekannya yang sama-sama seorang gelandang cedera sehingga harus absen. Saka pun menggantikannya. Mungkin ini yang disebut bahagia di atas penderitaan orang lain. Dengan absennya salah satu pemain, Saka akhirnya masuk ke pesawat, ikut timnas Swiss U17 terbang ke benua Afrika tahun 2009. Swiss menyuguhkan permainan yang luar biasa di Piala Dunia U17. Permainan mereka di atas lapangan jauh melebihi ekspektasi. Saka menghidupkan lini tengah. Swiss terus menang di babak grup, di babak gugur, bahkan di final saat menantang tuan rumah Nigeria. Gelar Piala Dunia U17 pun berada dalam cengkraman.
Saka kembali ke tim muda Basel dengan status juara Piala Dunia U17. Meskipun masih berada di level U17, dengan senang hati ia kembali bermain bareng sang kakak di tim muda Basel. Oh ya, Tolan Saka tidak terlibat di skuad Swiss yang memenangkan Piala Dunia U17. Putra pertama Ragib Saka itu memilih timnas Albania. Nah, menjelang bergulirnya Liga Utama Swiss musim 2010-2011, Tolan dan Granit Saka dipromosikan ke tim senior. Tentu ini sangat membanggakan bagi orang tua mereka. Bagaimana tidak, kedua putranya sama-sama memperkuat FC Basel C. Setelah menjuarai Piala Dunia U17, Granit Saka justru memiliki daya tarik lebih ketimbang Tolan. Terbukti daripada sang kakak, justru Saka yang pertama kali debut di tim senior FC Basel. Tak tanggung-tanggung, debut pertamanya adalah di pertandingan leg pertama babak kualifikasi Liga Champions. Kala itu FC Basel bertandang ke markas tim Hungaria, Debrecen. Hebatnya, Saka bahkan mencetak gol kedua dalam kemenangan 2-0 atas Debrecen. Nah, Tolan sendiri harus menunggu hingga September untuk menjalani debutnya di tim senior FC Basel karena bermain di Piala Liga melawan FC Medrisio Stabio. Lambat laun, keduanya makin matang sebagai pemain FC Basel. Baik Granit maupun Tolan sama sekali tidak pernah menoleh ke belakang. Mereka terus melangkah ke depan. Tolan dan Saka pada akhirnya menjadi tumpuan FC Basel. Keduanya mengantarkan tim ini juara Liga Swiss 2 musim beruntun tahun 2011 dan 2012. Januari 2012, Tolan dipinjamkan ke rival Basel, Grasshoppers Club Zurich. Tujuannya untuk meningkatkan pengalaman. Namun setelah 18 bulan, Tolan akhirnya kembali ke Basel. Sementara itu, Granit Saka terus bermain di FC Basel. Permainannya solid, konsisten, dan elegan. Hal itulah yang membuatnya dipanggil Timnas Swiss. Di Timnas Swiss Senior, ia kembali bertemu rekan seperjuangannya dulu di Nigeria, Hari Seferovic dan Ricardo Rodriguez. Meraih gelar bersama FC Basel dan bergabung dengan Timnas Swiss, sulit baginya terhindar dari perhatian para pencari bakat klub-klub Eropa. Tahun 2012, Lucien Favre menginginkan pemain baru di Borussia Mönchengladbach, dan salah satu yang potensial diboyong adalah Granit Saka. Masih muda, berbakat, gelarnya ada, dan yang paling penting tak membuat Gladbach miskin dalam sekejap. Mei 2012, Borussia Mönchengladbach akhirnya mendatangkan Granit Saka. Benar saja, hanya butuh 8,5 juta euro untuk membawanya ke Jerman. Saka dikontrak 5 tahun. Namun sebelum mengepak koper dan pergi ke Jerman, Saka mesti berdebat dengan ayahnya dulu. Sang ayah merestui Saka untuk pergi ke Jerman. Kata banyak orang, jika orang tua sudah merestui setiap langkah kita, semua akan menjadi mudah. Begitu pula sebaliknya. Namun Saka membuktikan anggapan itu tak selamanya benar, karena restu orang tua adalah satu hal, sedangkan ketetapan Tuhan adalah hal yang lain. Saka mengantongi restu orang tua untuk pergi ke Jerman, tetapi ia masih saja menemui jalan terjal. 6 bulan pertama di Jerman, Saka justru dihajar kenyataan pahit. 10 pertandingan ia hanya duduk di bangku cadangan. Saka sempat mengeluhkan kondisinya pada sang ayah. Yap, dari kecil Saka selalu memposisikan ayahnya sebagai support system. "Saya datang untuk bermain, ayah," keluh Saka pada ayahnya ketika tak kunjung diberi menit bermain. Namun, apa yang ayahnya katakan? Untuk menjadi lebih kuat, seseorang harus bekerja lebih keras daripada yang lain. Pesan itu merasuk ke otak dan sanubari Saka. Ia termasuk pesepak bola yang beruntung. Ayahnya selain seorang tahanan politik juga sejatinya adalah mantan pelatih sepak bola. Oleh karena itu, ketika pulang saat liburan, Saka tetap berlatih diawasi ayahnya.
Saat pulang dan berdiskusi lagi dengan sang ayah, Saka merefleksikan kembali cerita tatkala ayahnya dipenjara di Yugoslavia. Di titik itu Saka menyadari, rasanya duduk di bangku cadangan tidak lebih sulit dan menyeramkan dari terperangkap di penjara Yugoslavia. Singkat cerita, kerja keras Granit Xhaka menemui jawabannya. Permainannya semakin matang, sangat sedikit pesepak bola yang bisa memadukan semua peran pemain tengah, mulai dari agresivitas, kesadaran posisi, antisipasi dan mengatur tempo. Namun Xhaka jelas salah satunya. Xhaka makin lengkap dengan jiwa kepemimpinannya yang sudah dipupuk sejak kecil. Soal ini ada sebuah anekdot di keluarga Xhaka bahwa ia lebih dipercaya memegang kunci rumah ketimbang taulan. Selain itu Xhaka juga ditempa lewat cerita perjalanan orang tua yang penuh dengan bahaya. Disitulah sosok Xhaka yang semula takut mengambil resiko berubah menjadi orang yang tak segan menerjang bahaya. Kemampuan Xhaka berbarengan dengan majunya Gladbach. Boleh dibilang pemain Swiss itu mempengaruhi performa tim. Selama 3 musimnya di Gladbach, Xhaka membawa tim itu finish di urutan ke-8, ke-6, dan ke-3. Itu terhitung sejak musim 2012-2013 hingga 2014-2015. Namun pada musim 2015-2016, Gladbach mengawali musim dengan cara yang buruk. Mereka kalah dalam 5 pertandingan pertama di Bundesliga. Kala itu, Lucien Favre, orang yang membawa Xhaka ke Jerman, memilih mengundurkan diri. Tentu pengunduran diri Favre menjadi berita buruk bagi Xhaka, karena itu artinya ia harus berkenalan dengan pelatih baru yang belum tentu akan memberinya kesempatan lagi. Namun dalam hidup, seperti halnya keinginan, tidak semua yang kita takutkan akan terjadi. Pergantian dari Favre ke Andries Kubert justru memperluas kesempatan Xhaka. Pada saat itu, Kapten Tony Janske cedera. Dan tak dinyana, Skubert pelatih baru tim berjuluk Die Vogels justru menyerahkan ban kapten kepada Granit Xhaka yang waktu itu usianya belum genap 23 tahun. Diberi tanggung jawab kapten, jiwa kepemimpinan Xhaka yang sudah terbentuk dari kehidupan yang payah kian matang. Akan tetapi, pohon mangga tak selamanya menghasilkan buah yang segar, tapi juga buah yang busuk. Granit Xhaka pun demikian. Di balik kemampuannya mengintegrasikan seluruh kemampuan pemain tengah dan jiwa kepemimpinan yang dahsyat, Xhaka adalah orang yang temperamental. Sikap keras yang cenderung sebagai bentuk perilaku kurang disiplin tak jarang ia tunjukkan. Bahkan, sikap temperamental dan keras kepalanya sama sekali tak bisa ia redam, manakala ban kapten tersemat di lengannya. Dan itu menjadi satu kelemahan Xhaka ketika bermain di Bundesliga. Xhaka yang dulu segan melakukan tackle, kala bermain di Jerman ia justru menjadi pemain yang paling sering melakukan pelanggaran. 4 musim berseragam Borussia Mönchengladbach, ia sudah mengoleksi 39 kartu kuning dan 6 kali terkena kartu merah. Sikap keras dan tak kenal ampun jika dilihat dari segi positif akan melengkapi kemampuan Xhaka, terutama dalam mengemban tugasnya sebagai gelandang sekaligus kapten tim. Di Gladbach, peran Xhaka sungguh menonjol. Ia adalah penanggung jawab aliran bola. Ketika memegang bola, ia mengalirkannya. Kala tak menguasai bola, Xhaka bisa mendekat ke temannya yang menguasai bola. Ia juga bisa bergerak ke ruang lain, siap menerima umpan atau memberi sinyal ke rekannya agar cepat-cepat mengirim umpan demi menghindari pressing lawan. Selain mengemban tanggung jawab aliran bola, Xhaka juga tak jarang dibebani tugas lain, mengeksekusi bola mati. Soal ini Xhaka tak kalah jago. Dalam kaki pemain Swiss itu tersimpan kekuatan untuk melepas tendangan keras. Tak ayal gol-gol spektakuler lahir lewat dentuman keras tendangannya. Orang pun menjulukinya Xhaka Boom.
Musim 2015-2016 akan membantu Gladbach merangkak naik ke papan atas Bundesliga. Di penghujung musim, Die Fohlen finish di peringkat 4. Tiket playoff champions pun mereka dapatkan. Dan ini menjadi persembahan terakhir Saka untuk tim Jerman. Perpisahan tak bisa ia hindari. Tahun 2016, Arsene Wenger yang kala itu masih melatih Arsenal mencium aroma bakat Saka. Dikutip Sky Sports, Wenger tertarik pada pemuda 23 tahun itu, terutama karena pengalamannya di Liga Champions dan Bundesliga. Ternyata Wenger juga telah mengirim telik sandi untuk memantau Saka. Kami telah mengamatinya, dia akan menjadi pemain yang akan menambah kualitas skuad kami. Kami berharap bisa menyambutnya di Arsenal. The Gunners pun sukses memboyong Saka dengan bandrol 45 juta euro sebelum musim 2016-2017 bergulir. Saka tentu saja menyambut dengan senang hati kesediaan Arsenal merekrutnya. Karena jujur, Saka sendiri juga mengagumi permainan Arsenal. I think it's not the same. In Germany, you can play aggressive, but referee always see. Obviously, if English whistle. Yeah, and I think in England no, so it's better for me. Datang ke Arsenal seperti menemukan sebongkah harta karun yang berisi harapan. Saka tidak lagi melihat secercah harapan, tapi harapan itu sudah benar-benar digenggam. Namun datang ke klub besar tidak selamanya membahagiakan. Sesuatu yang menguji mentalnya menghampiri lagi saat Saka tampil di hadapan Gunners. Kisah Saka di Arsenal tidak selamanya mulus, hubungannya dengan pendukung pasang surut. Wenger, pelatih yang membawa Saka ke Emirates, hanya sebentar melatihnya, sebab ia akhirnya memutuskan pensiun. Arsenal selanjutnya dilatih Unai Emery. Di tangan Emery, berbagai macam hal buruk harus dialami Granit Xhaka. Selain membawa skill ke Arsenal, Xhaka juga masih menenteng kebiasaan buruknya. Di Arsenal, Xhaka masih saja berwatak keras dan temperamental. Ia tak segan menyeruduk lawan, melakukan tackle yang terkadang membahayakan. Bukan hanya buat lawan, tapi buat timnya sendiri. Pernah suatu ketika pada musim 2018-2019, Arsenal sedang berupaya lolos ke Liga Champions. Di laga penentuan kontra Brighton and Hove Albion, The Gunners sejatinya nyaris mengunci kemenangan 1-0. Jika menang, Arsenal lolos ke Liga Champions. Petaka terjadi jelang laga bubar. Saka melanggar pemain Brighton. Jika itu terjadi di tengah lapangan apalagi di terowongan, tak masalah. Nah, itu terjadi di kotak penalti. Walhasil Arsenal pun kebobolan, gagal menang, dan terpaksa mengubur harapan ke Liga Champions. Sejak saat itu Saka menjelma public enemy di Emirates Stadium. Para penggemar Arsenal sudah hilang respect padanya. Saka selalu dijadikan kambing hitam di setiap kegagalan The Gunners. Mirisnya hal ini berlanjut hingga musim-musim berikutnya. Saka acap kali diteriaki "Bu" oleh para Gunners. Karena mentalnya sudah terbentuk, Saka sama sekali tak peduli akan hal itu. Kendati hal itu juga berdampak pada sang pelatih, Emery berkali-kali dikritik karena tak kunjung melepas ban kapten dari lengan Saka. Saka juga mendapat ancaman pembunuhan, tapi ia tetap berdiri kokoh. Namun pertahanan dan kesabarannya goyah tatkala cemooh bukan hanya disiram padanya, tapi juga keluarganya. Saking bencinya pada Saka, sebagian fans sampai hati mendoakan agar anak Saka terkena kanker. Sebenci apapun, sesengit apapun pada orang, mendoakan orang lain celaka tetap tak boleh dilakukan. Next game you are the best, next game you are the worst. This is part of football, this is normal. But to stand up one stadium against you, against your own player at home, this is
is not normal for me. I never see that before. Ia frustasi dan marah. Puncaknya, Saka bahkan melepas dan membanting jersey Arsenal usai timnya gagal menang atas Crystal Palace 2019 silam. Persis ketika diganti dan ia mendengar ejekan dari tribun penggemar Arsenal. Pada Desember 2019, Saka mengemasi barang-barangnya. Ia merasa cukup di Arsenal. Bukannya tidak mencintai klub ini, tapi sudah waktunya untuk pergi. Saka merasa apa yang dirasakannya dari penggemar bukan lagi kecintaan, tapi kebencian. Ia berbicara dengan Leonita dan sepakat untuk meninggalkan London. Saka pun menelpon Mikel Arteta yang saat itu baru diangkat menjadi pelatih. Tadinya ia hanya ingin mengucapkan salam perpisahan, sebab bagaimanapun keadaannya sulit untuk mengubah keputusan. Namun Arteta menahannya. Katanya Saka masuk dalam proyeknya. Arteta menjelaskan dengan jujur rencananya pada Saka. Dengan penuh keyakinan, Saka pun mempercayai Arteta. Keputusannya pun berubah. Saka memilih tinggal, sebuah pilihan yang bahkan membuat keluarganya kaget. Sepak bola memang selalu tidak terduga. Tidak hanya di lapangan, tapi juga keputusan di balik layar. Arteta membayar kepercayaan Saka. Saka benar-benar menjadi tulang punggung The Gunners. Ketika tim ini tak bagus, bukan Saka lagi yang menjadi sasaran tembak, tapi Arteta. Sebab Arteta berani pasang badan untuk pemainnya, dan itu membuat seluruh pemain termasuk Saka nyaman. Orang kalau sudah nyaman, melakukan apa saja enak. Begitu pula Saka. Namun sifat temperamentalnya masih ada. Saka masih rajin mengumpulkan kartu. Selama dilatih Arteta, sudah 33 kartu kuning dan 3 kartu merah ia dapatkan. Namun Arteta tidak terlalu menyoalkan sifat emosionalnya itu. Bukankah sikap emosional bisa berguna jika diarahkan ke hal positif? Jangan lupa, Arsenal juga pernah punya gelandang berwatak keras seperti Patrick Vieira. Saka menjadi aktor di balik rentetan gelar Arsenal selama ditukangi Arteta. Community Shield dan Piala FA adalah dua di antaranya. Tak disangka, Arteta bisa memanfaatkan pemain yang sebelumnya penuh kontroversi, salah satunya selebrasinya di Piala Dunia 2018, menjadi pemain yang berharga. Sebentar saja, Arteta bahkan mengubah pandangan fans Arsenal pada Saka. Dari yang semula menatapnya sinis dan penuh kebencian, menjadi cinta yang tak tertahankan. Namun saat sedang sayang-sayangnya, Granit Xhaka memilih pergi dari Arsenal. Kira-kira ujung tahun 2023, Xhaka menginginkan komitmen Arsenal, tapi The Gunners belum siap untuk memperpanjang kontraknya yang tinggal setahun. Di sisi lain, Bayer Leverkusen yang dilatih Xabi Alonso tertarik memboyongnya. Ketika berbicara dengan Alonso, Xhaka juga merasa cocok. Saka yakin di Leverkusen tantangannya tidak akan seberat di Arsenal. Setelah 7 tahun, Granit Saka pun berpisah dengan Arsenal. Di Workself, mendatangkannya dengan bandrol 15 juta euro. Pindah ke Leverkusen adalah keputusan jitu. Bukan karena di Workself sedang bagus, tapi karena dilatih Xabi Alonso, teman karib Arteta, seorang pelatih yang juga punya kecenderungan mengayomi para pemainnya. Meraih trofi atau tidak di Leverkusen, Saka telah membuktikan untuk menjadi pesepak bola, skill dan orang dalam tidak cukup karena yang utama adalah ketahanan mental.